Abang Faizal Hussein tadi tak rekod. Aku ada. Wow, 200. Babi tak rekod duk. Ini lain punya konten ni. Alright guys, so sekarang aku berada di kedai Wak. So hari ni kita nak gegar Wak keluar menggunakan okey-toki yang ada, okay? Minta perhatian Wak Kepres. Minta perhatian Wak Kepres. Sila alihkan 4x4 buruk anda sekarang. Oh, Joni datang. Joni datang siap. Minta perhatian eh. Nizam hitam, Azim putih. Wah, kena lah hitam putih macam tak cicak. Okay, sekarang ni diorang agak mungkin teringat diorang ada tak jingle lebih. Tu Azim putih dah keluar. Azim putih, tolong rekod aku punya video. Jom kita pergi syuting. Jom kita pergi syuting. Macam mana dalam? Kuat kat luar bunyi. Okey tak? Yelah, Lok SR yang gila-gila ni. Alright guys, jangan lupa subscribe gua punya brother. One scraper. Kan scraper. One scraper, subscribe, like dan komen. Okey, like and share. Yeah. Tapi dia power man. Dia power apa? Doctor Clutch. Yes, dia ni power. Kereta aku ni nak tukar kelas pun cari dia. So kereta korang kalau kelas slip ke, kelas korang bearing pecah ke, ada masalah ke, cari One Scrapers. Kebodek ke apa ni? Tak, ni kelas. Subscribe channel dia. Serius ah? Ha, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Korang boleh tekan dekat link description, ada nombor telefon dia. Pukul 4 pagi pun boleh call. Halo, assalamualaikum bang. Kelas saya rosak. Kelas apa dek? Kelas basikal. Mandi bosku. Pukul 4 pagi aku repair apa lo? Tak, booking lah untuk besok. Ah. So korang boleh call. Perhatian owner kedai Wak Kepres. Okay guys, sekejap lagi kita. Alamak. Buat datang. Alamak. Dia nak apa tu? Eh, asal lah Wak masuk kereta aku tu. Dia masuk sekali. Lo korang jangan lupa. Gelap ah. Kau hitam memang dah gelap. Tahulah aku hitam. Hitam aku pun aku nak cakap ramai kejap lagi Kau yang terkejut. Kau kalah, kau satu je. Aku ramai. Mau nampak dia, bodoh buat muka. Bodoh buat muka. Lampu syut. Bodoh buat muka. Gang, ni ini motif kelajuan. Long, yeah. Kau kata kau nak race. Ni bukan konten aku. Kau pasang lagi kamera kau. Okay. Kau pasang lagi kamera kau. Bagus ni buat konten ni. Itu lah dia cakap. Sebab tu aku bawa. Kau tekan. Kau edit Wan. Yang ni Wan. Aku terus naik kan. Yes. Tu. Ini. Baru lah aku nampak terang sikit. Ini konten spontan. Wak, kau keluar dulu boleh? Betul kau bawa masuk orang tu. Macam ni lah dia punya cerita. Aku mohon betul kau datang. So dia punya script macam tu. Kau tengok Along, dia direct. Yeah.
Alon tengah direct ni. So kita tengok saya macam mana dia nampak tak? Nampak tak sini? Kita tengok dia orang buat konten dia ni. Terangkan, tekan button. Macam nilah dia orang hari ni. Setiap kali buat konten dia orang macam ni lah. Ada dua. Semuanya rekaan semata-mata. Dan lakunan geng. Macam ni. Macam lubang sial. Inilah Long SR. Yang ini Azim Ting. Macam ni ada orang direct buat konten kalau korang nak tahu. Aku tengah hijack lah ni. Kau stop dulu. Aku buat kerja. Lepas tu dah kita sama. Haa, tengok dia suruh aku stop, nampak. Dia takut dia aku buat hijack dia punya. Nampak. Aku stop dulu. Lagi sambung. Baru katu bersama Long lagi di YouTube channel SR Super Rocket. So hari ni kita ada Izan Putih kat belakang dan kita ada Wan Capers. One Caspers. Alright, so hari ni aku datang sini pasal nak race dengan Wak ni kita. Serius aku nak race dengan Wak? Tak ada, sebenarnya aku dah race dah tadi, dia kalah. So dia tertanya-tanya aku pakai barang apa. Aku horn dia, masuk lah cepat. Pertama kali korang boleh tengok konten Wak ikut aku. Macam Johnny je lah masuk kita. Wak masuk! Jangan lupa subscribe. Hey, kita bersama Wan Capers punya channel. Wan Capers. Macam mana boleh tutup cakap jalan ni? Tak boleh kan? Boleh. Macam mana kau boleh cakap Wan Capers tu? Aku tak tahu lah. Dia mana kereta? Sini balik. Kereta nak masuk minyak. Tak, aku nak parking mana siang? Parking yang sebelah sini. Boleh? Cepat. Tak apa, belakang Wira ni. Ini kereta workshop. Belakang Wira. Masalah kereta aku ni, pintu dia tak boleh lock. Aku tak nipis lagi. Tak ni, pagi sini pun boleh. Bucu ni lah, tak ada siapa pun. Kiri sikit. Kiri. Lagi. Kiri. Kiri. Yang seorang nak reverse, yang seorang nak keluar. Jom kita tengok, ada van yang buat hal kat depan tu. Jom. Jalan tu one way dia boleh reverse macam tu je. Macam mana one way jalan keluar je, bukan jalan masuk pun. Dia boleh main masuk je. Macam ni orang bodoh. Ayuh.